Halo penonton Setia Santu Kakak dimanapun berada. Ini adalah hasil survei berdasarkan komentar yang sudah masuk di video sebelumnya. Kita lihat Capres Noel menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 44%. Selanjutnya di peringkat kedua ada Capres Christine dengan perolehan suara 26%. Dan di peringkat ketiga ada Capres Rifan sebagai juru kunci dengan perolehan suara 12%. Kita beri tepuk tangan dulu. Interupsi Pak Moderator. Kenapa Noel? 44% ditambah 26% ditambah 12%. Masa cuma 82%? Seharusnya 100% Pak Moderator. 18%-nya gimana? Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Saya lihat dulu. 10% sama ibu guru. 8% sama papamu Noel. Huh? Loh, kenapa ada suara untuk papaku dengan ibu guru? Papaku dengan ibu guru kan bukan capres. Wih, siapa mau blok kalau komentar masuk begitu? Apa gak isi komentarnya Pak Moderator? Oh, tunggu, saya lihat dulu. Komentar yang masuk sama ibu guru, saya pilih ibu guru saja. Salfok sama ibu guru. Komentar yang masuk sama Papa Noel. Papa Noel, mundur. Mundur, Papa Noel. Semua orang ketawakan papaku. Ketawakan saja saya. Papaku tidak baca pres. Ibu guru, tidak boleh tuh begitu. Masa orang tuaku diketawakan? Anak-anak, dalam debat itu, tolong tidak boleh menertawakan lawan. Apalagi sampai menertawakan orang tuanya. Kalau begitu terus, nanti debatnya kita terkesan jadi ajang bullying. Kan tidak bagus kalau dinonton orang banyak. Dengar itu. Lanjut coba moderator, sekarang gilirannya Pincir matanya sama Rifan. Betul Capres Noel. Sekarang gilirannya saudara Pincen bertanya sama Capres Rifan. Terima kasih Pak Moderator. Jadi begini pertanyaanku Capres Rifan. Apa yang akan Capres Rifan lakukan mengenai kesehatan di Republik Santu Kakak ini? Terima kasih saudara Pincen. Jadi yang akan saya lakukan mengenai kesehatan di Republik Santu Kakak ini, yang pertama, saya akan membuat jaminan kesehatan untuk semua masyarakat. Ah, itu kan sudah ada di negeri ini. Celana tua itu, bos. Kalau yang ini beda, Daeng. Dari rumah sakit sampai ke puskesmas, fasilitasnya akan saya bikin sama. Hanya saja di puskesmas kuantitasnya akan lebih kecil. Fasilitas bagus begitu, pengobatan gratis tidak? Oh pasti, obat-obat yang saya mau kasih, obat-obat yang berkualitas tinggi. Jangan khawatir. Kenapa Kakak Adel pasang muka begitu? Kenapa Karifan? Tersinggung saya. Seakan-akan saya bohong di sini. Capres Rifan, torang tidak boleh paksakan orang lain mau percaya visi misinya torang. Paparkan saja. Orang lain mau percaya atau tidak, tidak usah tersinggung. Betul itu Pak Moderator. Berikut kok ada capres gampang baper begini, tidak usah diterima mencalonkan. Kalau dong tidak percaya juga Rifan, rugimu di mana? Kamu belum buktikan juga kok. Sudah Julio, tidak usah ditambah-tambah lagi. Lanjut Capres Rifan, visi misimu tentang kesehatan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Apalagi yang kamu orang mau tanya? Tanya supaya saya jawab. Huh? Jaminan kesehatanmu nanti pakai asuransi tidak, Rifan? Pakailah, supaya orang mampu bisa membantu pengobatan
orang miskin. Oh, berarti nanti pakai premi juga, Rifan. Oh, pasti. Harus begitu sistemnya. Oh, yang kayak program itu, yang empat huruf itu. Banyak pasien, jarang sembuh. Pres Rifan, coba cari strategi yang baru. Jangan nyontek. Kalau sudah bagus, tidak apa-apa dicontek. Sudah bagus kok dirubah. Tidak ada yang betul kamu dua, Capres. Yang betul, saya tidak nyontek, saya tidak rubah. Saya kembangkan. Dari sisi mananya yang kamu kembangkan, Capres Rifan? Pasien yang diasuransiku. Saya tidak mau bedakan dengan pasien umum. Baantri sama-sama. Obat yang saya kasih sama. Kamar yang saya kasih sama. Saya jamin kesehatan. Tidak boleh dibeda-bedakan. Bagaimana, Noel? Kalau itu saya setuju, Rifan. Torang pasien asuransi, datang pasien umum, dilewat torang. Padahal torang yang sakit parah. Kalau begitu sistemnya, bukan orang kaya yang membantu pengobatan orang miskin. Bukan orang sehat yang membantu orang sakit. Tapi, pasien umum yang banyak uang bisa membunuh pasien miskin yang cuma pakai asuransi. Setuju dengan Rifan. Tidak punya gagasan lain. Christine, kalau gagasan so betul, sekalipun itu gagasan lawan, saya tidak malu untuk akui. Jadi pemimpin kok malu akui. Sebegitu perempuan, Noel. Torang so betul, dorang lebih betul. Macam tak tahu aja kau, Daeng. Coba lihat ibu guru, dorang so bawa-bawa jenis kelamin lagi dalam debat. Ih, siapa yang mau kasih tinggal jenis kelamin di rumah? Emang boleh? Kayak bicara dengan anak-anak. Memang saya anak-anak. Anak-anak kok Capres? Kenapa kak Tante? Capres Rifan, Christine. Ini debat. Jangan jadikan ajang pertengkaran. Kasih kartu merah juga dorong dua ini pemoderator. Ih, Christine saja yang kartu merah. Dia yang so main fisik. Ih, enak saja kamu pincen. Rifan yang pancing duluan. Adel, pincen. Kamu dua juga jangan terpancing. Gara-gara pendukungnya Capres Noel, Pak Moderator, dia provokasi Capresnya torang supaya dapat kartu merah. Cocok jadi pemain bola kamu ini, Julio. Jago kasih habis pemain lawan. Oh iya, anak-anak. Ibu mau ingatkan lagi. Supaya debatnya kita berjalan dengan baik dan lancar, torang jangan gampang terprovokasi. Bisa kira-kira ini? Bisa, Ibu Guru. Bagus. Supaya saya juga tidak perlu kasih-kasih keluar kartu merah lagi. Iya, Pak Moderator. Torang debat atau main bola ini? Inces ini, Noel. Jago diving. Diving? Diving itu di laut. Sudah. Ayo, Pak Moderator, lanjut lagi debatnya. Sekarang sudah sesi apa? Sekarang Ibu Guru, saya beri kesempatan untuk bertanya sama ketiga capres ini. Oh, Ibu Guru juga dapat kesempatan bertanya, Pak Moderator. Iya, Ibu Guru. Terima kasih, Pak Moderator. Kenapa mukanya kamu orang suka ketakutan begitu? Kenapa mesti takut? Ibu Guru kan cuma mau bertanya. Tidak, Ibu Guru. Nah, begitu. Torang juga tidak takut, Ibu Guru. Bagus. Kalau begitu, Capres Noel duluan yang Ibu Guru mau tanya. Kenapa saya duluan, Ibu Guru? Noel, tadi bilang tidak takut. Memang tidak. Tanya jadan Ibu Guru. Oke. Pertanyaan untuk Noel. Ibu Guru baru mau cari di kolom komentar yang masuk di video ini. Yes! Halo warga Santo Kakak. Jangan lupa ya,
titip pertanyaan di kolom komentar untuk ketiga capres ini. Dah. Halo teman-teman setia Santu Kaka dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa All in Christine. Halo penonton setia Santu Kaka dari Sabang sampai Merauke, wajib All in Noel. Halo penonton setia Santu Kaka dari Sabang sampai Merauke, All in Rifan. Halo DPT-DPT Santu Kaka dari Sabang sampai Merauke, tetap jaga ketertiban sampai tanggal 14 Februari.